Hari bahagia. Allah, kesiannya. Susah. Takkan ramai lagi orang susah? Pusat zakat tak tolong ke apa ni? Kita ni bila bab-bab bayar zakat cepat je dia memotong. Tapi bila bab-bab nak tolong orang ni, tak ada pun. Allahuakbar. Kesiannya anak dia. Ya, ada pusat zakat. Better telefon dia. Oh, tanya. Kenapa lambat bayarkan, bagikan dia ni, agih-agihkan zakat ni? Kena tanya. Kalau tak tanya ni, dia ni tak buat kerja. Kita tak tahu. Oh, geram betul. Dunia. Kejap. Assalamualaikum. Pusat zakat ke tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Taizo, apa cerita ni? Dengar bunyi kat ujung talian tadi marah-marah aja. Apa cerita? Cerita, cakap apa? Macam mana tahu nama saya? Ada true caller ke di situ? Itulah pasal orang famous mestilah orang tahu. Okey Taizo, kenapa telefon ni sebenarnya? Tak ada ni, saya ni ada terbaca dalam surat khabar ni kan, cerita pasal orang susah, orang apa tu, orang asnaf ni. Jadi mereka ni perlukan bantuan cepat. Jadi duit yang saya potong tiap-tiap bulan tu, yang ustaz dia, siapa nama tu ustaz dia? Bolehlah. Yang saya potong tiap-tiap bulan tu laju sangat memotongkan duit saya tu, sampai ke kepada orang-orang susah ni. Sampai ke tidak, itu yang saya jadi marah tu. Bila potong laju, bila nak mengaturkan duit tu ke apa ke, bantuan tu tak ada. Allah. Apa kau mau kata? Bantuan lambat sampai. Ish, tak baik cakap opi tu yo. Silap-silap kami agih ni lagi laju daripada kami kutip. Sekarang ni kita sudah ada skuad jejak asnaf yang hari-hari turun padang. Asyik ada padang je dia turun. Nak minta bantuan pun sekarang beberapa langkah yang mudah aje. Boleh minta bantuan through apa online je pun sekarang ni. Mawib juga ada skuad Brigade Muda Mawib. Ha, demo semua ni anytime sudi dan bersedia nak buat kerja. Ustaz ni, biar betul. Kalau tidak, takkan keluar paper ni, berita nasional ni semua, satu Malaysia ni tengok ni. Saya ni netizen, tahu tak Ustaz? Saya ni netizen. Jadi bila keluar dalam paper, bila keluar dalam media sosial, saya turut samalah. Saya nak membalunkan pusat zakat ni. Duit saya tu Ustaz. Tak baik rupa itu kan. Ni teman nak tanya, kalau kau jumpa orang susah, apa yang kau buat? Saya ada Facebook, saya ada TikTok saya. Saya uploadlah dulu benda tu kat media sosial supaya semua orang tahu yang pusat zakat tu tak buat kerja. Astaghfirullahalazim. Itulah netizen. Kalau udah namanya netizen, mestilah pandai scroll sana, browse sini, tengok sana, tengok sini. Ngapalah tak tersinggah dekat laman sosial Mawib? Dekat situ macam-macam cerita kita kabarkan. Netizennya selalunya orang yang bijak. Lagi-lagi kalau demo ni bagi tahu berita yang betul, boleh jadi pahala pula. Boleh jadi ganjaran untuk demo. Kalau kamu tahu ada orang susah, mainkanlah peranan, kabarlah kepada Mawib. Sekarang ni kita ada aplikasi Moja. Boleh guna handphone je. Sama-sama kita bantu. Khabar dekat aplikasi tu, orang miskin kat mana, alamat dia, macam mana cara nak hubungi. Tahu tak, tahun ni sahaja, daripada Januari sampai Oktober, kita dah agih sebanyak 733 juta ringgit. Sebab itulah kita ni nak kongsikan kebahagiaan dengan orang lain. Kalau kita bantu orang lain, silap-silap masa kita bantu tu, mereka juga dapat manfaat kepada kita. Terutama mereka yang mempunyai pendapatan yang terjejas ataupun orang yang terjejas pendapatannya. Dan kalau nak tahu lagi, zakat ni bukan benda-benda yang macam kita tahu zakat fitrah saja. Dia macam-macam ada. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat saham. Banyak lagi lah. Barulah saya faham Ustaz. Duit-duit tu semua pergi ke mana? Ustaz, saya minta maaf lah. Saya tadi berkasar dengan Ustaz. Ustaz tahulah saya. Kata Ustaz Zainal ni kadang-kadang memang bahasa tu kadang-kadang. Tapi saya lembut. Saya minta maaf Ustaz. Saya minta maaf. Terima kasihlah Ustaz atas penjelasan Ustaz tu tadi. Ya. Alhamdulillah saya dapat tahu lah.
Alhamdulillah, sama-sama. Tak ada masalah. Memang orang tua memang kopi tu. Kalau kopi tu, amuh lagi pergi makan. Boleh Ustaz, boleh. Ya. Cepat betul Ustaz sampai di sini. Ada. Memang kami buat kerja memang pantas. Allah. Memang bagusnya pusat zakat ni, bagusnya pusat dengan zakat. Dengan handphone ni pun bawa juga ni menjumpa. Jom kita makan. Jom kita makan Ustaz. Allah.